Halo Winu Gamers, kembali lagi bersama gue Dr. QWERTY dan kembali lagi dengan acara yang terbaru, terfresh, teroriginal, terdahsyat seisi Clean Sound Studio ya. Ada apa dengan meme? Gue udah dapat banyak banget kritik dan saran dari para memers yang budiman. Dan ya, gue akan berusaha untuk lebih baik lagi mereview meme-meme yang akan kalian berikan. Oh my god. What? Anjing. Oke. Wah. Oce nih. Clean Sound Studio. Anjir. Yeah. So guys, we did it. Apa nih? So guys, we murdered Dolan Dark. 250,000 steps and still growing. Kenapa jadi Dolan Dark? Ada aja. Allah Akbar. Oke. Bagus. Keren sih, lumayan dari niatnya bikin Tower Clean Sound Studio. Tapi yang sangat disayangkan di sini adalah mengambil footage dari Dolan Dark. Tapi ya nggak apa-apa lah, boleh lah. Udah niat bikin Tower Clean Sound Studio, udah niat install Minecraft. Anjing. Aduh. Open image new tab. Oke. Aduh, kecil gambarnya. Copy image address. Aduh, nggak kelihatan. Ini apa? Welcome. Jojo, Sony, Spart. Ada yang bisa jelasin nggak meme ini apa? Tolong komen di bawah. Wow. Editnya itu apa? Masukin ayam ke bucketnya itu, anjir. Detail sekali kamu. Oh iya, minumnya yang gede-gede juga. Ya, ini yang terjadi di kehidupan paralel ya. Paralel. Kita syuting dan di dunia paralel juga syuting, tapi makanan dan minumannya itu 8 bit semua. Good one. Can't see shit, but I look cool as fuck. Meme ini meme lama ya. Meme ini lucu pada saat Assassin's Creed. Ya, Brotherhood kan? Brotherhood. Ini meme pada masanya, but kalau sekarang, kurang. Any doctor here? I'm a doctor. What's going on? A heart attack. I'm a doctor the memes. He's going to die. F. Ketika ada seorang gamer atau seorang memer yang terkena musibah, kita harus press F. To pay respects. PewDiePie hosting a meme review. Nah, Shaggy hosting a meme review. Gue penasaran berapa kekuatan yang harus Shaggy keluarkan ketika sedang mereview meme. Oh. Gue pengen kasih tahu ya ke kalian, meme dengan format yang itu tahun kemarin dan sekarang banyak banget orang yang make. Ini kayak sedikit cringe ya, tapi ini bener sedikit cringe karena apapun yang dilakukan itu pasti ditambah dengan ini. Mau besar mau kecil hal yang akan terjadi di berikutnya ini pasti pakai kayak gini, dan ini overused. So kalian tambahlah iterasi dalam membuat meme, ganti format ini menjadi format yang paling baru yang mumpung komedian Instagram belum pada makai, pakai itu. Please, Subway, say end to the... Anjir, gue juga pertama kali liatnya, say end to straws. Itu ada lingkaran merahnya di situ, say no, maksudnya itu. Tapi kan jadi say end to straws. Subway, you are so racist. You can't defeat me, I know. But he can. Minecraft Hunger Games. Gue yakin sampai detik ini orang yang main Minecraft atau yang emang komunitas Hunger Games masih main Minecraft Hunger Games daripada komunitas PUBG PC. Ya, sih, karena gue sendiri udah jarang main PUBG. Mungkin gue doang, I don't know. Tapi meme ini ya pretty good, karena yang menciptakan Hunger Games pertama kali itu Minecraft sebenarnya, bukan PUBG. Apa ini? Instagram apa ini? Satu yang mahukah
Allah Akbar. Lagi. This one is good. Most games plot. Oh, ya sih yang gue takutin dari Devil May Cry 5 bakal kayak gitu nanti. Tapi ya, gue belum pernah main Kingdom Hearts. Kepo gue. Karena Kingdom Hearts game eksklusif PS nggak sih? Coba. Kingdom Hearts 3 cuma di PS4 dan Xbox, which I don't have PS4 atau Xbox One. Ya kalau kalian mau nyumbangin PS4 ya nggak apa-apa. Oh my god, gue nggak tahu lagi kenapa Mobile Legends selalu mengambil karakter. Ini dari Devil May Cry 4 anjir, ini Sidiro. Ayo ulang, jalanin Sidiro. Skin awalnya tuh kayak Niro banget si Alucard ini, coba. Kan? Demon Hunter namanya juga, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Ah, gue triggered. Maaf. Apa ini? Global TV? Is this legit? Let me do the research. Girls, harus riset. Ini postingan kapan? Gue harus cari sampai ketemu. Actually, at this point, I'm trying too hard. Apa udah dihapus ya, gara-gara malu? Anjir, lama banget. Ya Allah, baru nyampe Desember 2015. Sering banget posting ini. You know what? Sialan sih ini. Judul sinetron aja udah membuat gue jijik gitu. Apalagi, au. If FBI was in Indonesia, okay. Maybe. I don't get it. There's so much to take in. Kenapa lagunya lagu Samsung? I mean, what's wrong with that? I don't get it. I'm sorry. When the safe zone is far away and you are with your teammates, do you see it? Kayaknya enggak deh. Soalnya pas kita turun ya dari pesawat juga pasti teman-teman kita tuh nanya, kamu lihat mobil? What a coincidence. DKI jahat. Kalau kalian ngikutin kultur atau trending deng meme di internasional, yang sekarang trending itu yang jaseh gue suka nih. This is very good. He's pretty good at making memes, I give you that. Go follow him. Nopi January is very hard, but can you do the real challenge? Fuck 4th February. Sorry, ini meme yang mungkin gak kalian banyak ngerti, but Last Wall juga suka ya kayak gini. Gimana ya, bikin meme itu kayak jelek, tapi emang sengaja jelek gitu. Ah, kita lihat Profesor Audrey di sini. Dia sedikit jijik melihat PewDiePie berpakaian seperti Shaggy dari Chris Bandicoot dari Scooby-Doo. Tadi ketika main Minecraft. Hey, that's pretty good. Oh, that was the last meme. Yeah, pretty good. I had a pretty good run. Terima kasih kepada memer-memer yang telah memberikan meme terbaiknya di Page Clean Sound Studio. Dan untuk kalian yang belum nge-post memes di Page Clean Sound Studio, gue udah taruh di deskripsi. Kalian bisa klik link tersebut, kalian follow Clean Sound Studio, kalian like Page Clean Sound Studio, dan nanti gue akan post untuk submisi ada apa dengan meme di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada memer-memer yang telah memberikan meme-nya. And subscribe to PewDiePie, unsubscribe from PewDiePie. Oh, jir, pas banget. Did you hear that?